Sila. Tan Sri Yang Di-Pertua, 18.1. Tan Sri Yang Di-Pertua telah mengekalkan satu usul di bawah 18.1 mengenai masalah jerebu. Dan oleh kerana perkara ini sangat penting, dan besok menteri baru nak pergi Indonesia, banyak lagi pendirian yang patut kita bawa. Berdewa, saya mohon pertimbangan Tan Sri supaya perkara ini dapat kita bahaskan. Terima kasih. Tan Sri Speaker, saya pun faham satu usus yang sama. Saya rasa ini bukanlah kita senantiasa ada ahli parlimen dari Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional kita memfahamkan satu usus dalam satu topik yang sama. Jadi saya rasa sekarang tiada masalah untuk Pakatan Rakyat untuk membahas isu ini, usus ini. Jadi saya harap bahawa Tan Sri Speaker bolehlah mengizinkan usus ini supaya ini boleh dibahaskan. Masih. Adalah yang berhormat, dengar baik-baik. Konvensyen dalam mana-mana parlimen, apabila keputusan dibawa buat oleh speaker dalam soal emergency motion ini, sebenarnya speaker tidak harus untuk memberi penjelasan. Itu hak saya. Tetapi, daripada parlimen ke-12, ramai ahli yang berhormat tidak paham dengan soal emergency motion. Jadi saya ulang balik untuk pengetahuan ahli yang berhormat yang baru. Maksud emergency motion di bawah 18.1 ialah ahli-ahli yang berhormat minta kepada saya mengentepikan agenda yang telah ditetapkan dalam order paper. Saya harus mempertimbangkan perkara-perkara itu, bolehkah agenda yang telah kita sediakan dikesampingkan kena membincang isu yang dibawa oleh ahli yang berhormat. Okey, saya telah timbang. Saya tahu usul di bawah 18.1 ada 3 perkara yang perlu dipenuhi. Pertama, spesifik. Betul, spesifik. Al-Jerbu. Kedua, mesti dia emergency. Perlu dibahas oleh Dewan. Saya setuju. Kepentingan orang ramai. Saya setuju. Tetapi, ahli yang berhormat, pada ketika kita bersidang membahas tita diraja, ahli yang berhormat boleh bercakap mengenai dengan jerbu satu jam pun boleh. Tidak payah saya kesampingkan agenda yang tersediakan. Kedua, saya harus pertimbangkan peraturan mesyuarat. 18.1 cuma boleh dibangkitkan apabila ada hubung kait dengan sama ada kelalaian kerajaan untuk tidak bertindak. Kedua, kerajaan sengaja tidak membuat apa-apa. Dan mesti tidak melanggar peraturan mesyuarat. Soal ini, pertama saya timbang, sudah pun kerajaan buat perkara yang perlu dibuat. Sekolah ditutup. Maritim telah beri arahan kepada kapal-kapal Selat Melaka, Sungai Jawa, apa-apa. Sudah menjadi media massa punya topik, mengantar menteri untuk pergi di sana. Ini perkara jelebu telah berulang-ulang, telah didiskus di ASEAN dan sedemikiannya. Jadi, alih-alih yang berhormat, terutama sekali yang mengenai isu ini, usul yang berhormat telah pun saya sampaikan kepada kementerian-kementerian berkenaan. Bermakna apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat itu sudah mereka ketahui. Batu. Peraturan mesyuarat 42. Kalau mau balik laluan, saya akan ucap. Saya berdiri. Okey? Duduk. Apabila saya timbang itu semua, dia juga melanggar peraturan mesyuarat. Kena peraturan mesyuarat 21 mengenai dengan perkara-perkara 23 yang kita boleh bincang. Sos jerebu daripada Indonesia. Kerajaan Malaysia tidak ada kena mengena. Jadi apabila saya benarkan usul ini, seminangnya apa nanti yang dibincangkan dalam satu jam ialah hal yang berlaku di negara jiran yang baik-baik dengan kita. Melanggar peraturan mesyuarat 23L. Maka atas sebab itu, saya tolak dalam kamar, saya mohon maaf kepada ahli yang berhormat yang tidak setuju dengan saya, tetapi itu adalah tindakan saya dan di bawah peraturan mesyuarat 43. Tan Sri yang betul. Saya sudah buat keputusan. Tan Sri, bukan Tan Sri. Cakap nak ubah ke, Tan Sri? Kalau nak ubah, saya rasa tak patutlah kita selalu gunalah peraturan mesyuarat 43. Ahli yang berhormat, sudah rasa saya buat keputusan ahli yang berhormat. Tan Sri yang dipertua, saya mohon sedikit. Saya menghormati keputusan. Sudah saya buat keputusan yang berhormat. Saya menghormati kuasa yang dipertua. Yang berhormat, kalau menghormati keputusan saya, yes, buat usul tersendiri. Ya, bukan saya, sekarang ini bertengkar dengan saya. Maksud yang berhormat, saya apa yang telah dihujat yang oleh berhormat, yang dipertua. Yang berhormat, tolong duduk. Tan Sri, dulu kita ada bahas yang tentang berhormat, usul tentang kelalaian. Kerana kenapa sekarang kita tak boleh bincang satu isu yang telah yang mempengaruhi sekarang penduduk sudah menentang apa yang saya sudah bukan buat tindakan. Kita nak
kita batu tolong duduk. Bukan saya tidak batu, bagilah kita peluang untuk jelaskan. Tolong duduk yang berhormat. Sila teruskan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul yang berhormat bagi kawasan Lenggong akan mencadangkan usul menjunjung kasih atas kita ucapan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Bukan jelebu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dulu, peraturan mesyuarat terpaksa saya. Sila yang berhormat. Tapi pastikan peraturan mesyuarat ini ada kaitan dengan sekarang ini. Ya, ada kaitan. Relevan. Peraturan mesyuarat 93, kulungan 2. Dan juga golongan 3. Saya bacakanlah tansi yang betul, yang dibetul. Jika siapa-siapa ahli memberitahu ada orang-orang luar hadir, maka pengerusi dengan serta-merta hendaklah mengemukakan masalah, iaitu orang-orang luar hendaklah. Yang berhormat, ahli berhormat, tidak payah panjangkan. Saya tanya pertama surat. Mana orang luar yang hadir yang berhormat? Orang luar senator. Ini dewan layak. Yang berhormat. Yang berhormat. Tolong yang berhormat, jangan bangkitkan perkara yang betul-betul tidak relevan. Ini sudahlah yang berhormat. Ada orang luar di dewan layak. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Saya minta tansi yang dibetul. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Buat keputusan. Apa keputusan membuat? Mau halau ke tidak halau. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Telah saya beri penjelasan. Kalau ada lagi ahli yang berhormat yang mengganggu dan tidak mau ikut bahas, saya akan rehatkan, boleh. Banyak ditarik di luar sana.